Siasatan rasuah membabitkan individu ternama oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak seharusnya dikaitkan dengan sebarang bentuk muslihat oleh pentadbiran kerajaan ketika ini. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan itu membuktikan komitmen agensi penguat kuasa rasuah itu dalam menjalankan siasatan tanpa mengira latar belakang individu atau dipengaruhi pihak tertentu. Terdahulu, Anwar ditanya mengenai tindakan sita oleh SPRM ke atas Menara Ilham di Jalan Binjai di Kuala Lumpur yang dikatakan milik keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Notis penyitaan bangunan 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan pada Jumaat melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Gharib. Mengulas lanjut, Anwar berkata isu kekayaan yang dikaitkan dengan pemimpin tertentu itu bukanlah satu perkara baru. Anwar menjelaskan tindakan siasatan dilaksana Badan Penguat Kuasa Negara mesti menunjukkan contoh keberanian khususnya dalam mengambil tindakan terhadap perasuah besar. SPRM jalankan tugas dan boleh tak orang kata kan tidak ketikannya yang kecil ditangkap kepala-kepala tapi dia sembuh, bila dia sembuh masih ada punya pertahankan dan gunakan pengaruh dia sama media sosial dia sesuatu di bawah dia rahsia umum orang yang menggunakan pakaian dia rahsia sama jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai melindungi rasa-rasa besar jadi tanggungjawab sebenarnya menjalankan tugas dan jangan buat tafsiran. Setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil lagi buat tersentuh, tak ada apa-apa. Ya, sistem apa-apa. Kita bukan sistem apa-apa. Mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada rasul besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya Badan Kehakiman memutuskan.